Nusa Tenggara Barat dengan berbagai pesonanya memang selalu menarik perhatian wisatawan. Namun, berbagai masalah tak pelak muncul akibatnya. Salah satunya adalah masalah sampah. Akumulasi sampah plastik dari 10 pantai di Lombok menghasilkan 200 kg sampah. Yang notabene sampah-sampah ini merupakan sampah plastik sekali pakai dari berbagai brand besar di Indonesia. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pada pasal 15 dijelaskan bahwa produsen wajib mengelola hasil produksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Meskipun sudah dijelaskan dalam undang-undang, tetapi pada realitanya, aturan penggunaan sampah plastik hanya ditetapkan di tempat-tempat tertentu saja, misalnya Kabupaten Lombok. Atas dasar tersebut, komunitas pemuda Dede Roker membuka sebuah petisi agar Gubernur NTB, Bupati, dan Wali Kota Sepulau Lombok mengeluarkan aturan berupa larangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di kawasan wisata. Petisi ini juga menuntut agar Gubernur NTB menyelesaikan rancangan peraturan gubernur tentang tanggung jawab produsen. Banyaknya sampah berpotensi menyebabkan emisi karbon yang merupakan salah satu penyebab perubahan iklim di dunia. Jika aturan tidak ditetapkan, tingginya emisi karbon dapat menghancurkan industri pariwisata itu sendiri.